Lihat dari kata angge yang artinya pikiran dan berlaye artinya musnah dan hancur. Angge berlaye artinya akal pikiran yang sudah mulai hilang dan hancur di zaman Kali Yuga ini. Bencana alam terus terjadi. Kriminalitas seperti perbudakan, pemerkosaan, pembegalan, pembunuhan, sampah yang kian tak terkendali terus menerus terjadi dan menghantui kehidupan manusia di dunia. Begitu juga pengaruh dari luar yang mengakibatkan hilangnya pola pikir manusia. Akal pikiran manusia sudah mulai memudar dan melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya tanpa memikirkan akibatnya. Melihat begitu kejamnya kehidupan manusia yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri, maka di sini diceritakan ada sepasukan pemuda-pemudi sebagai generasi penerus penentu keberhasilan sebuah negara mencoba melakukan suatu tindakan untuk tetap berada di jalan yang benar. Memperbaiki sesuatu yang salah dengan mencoba membangkitkan kembali pengetahuan yang telah diwariskan dan mencari apa itu arti kebenaran. Dengan semangat penuh kesukacitaan, mereka belajar, menelaah, dan memilah apa yang seharusnya mereka lakukan. Tak peduli sekejam apapun dunia ini, mereka terus melangkah dengan tekad yang kuat, bekerja keras, dan tidak pernah berhenti sebelum mengetahui apa arti hidup yang sesungguhnya. Penata mencoba menuangkan cerita di atas ke dalam bentuk sebuah garapan beleganjur. Semangat dan tekad para pemuda digambarkan melalui suara beleganjur yang keras, dinamis, bermelodi, hentakan tangan dan kaki, serta iringan-iringan yang menambah keindahannya. Di mana cerita tadi dimaksudkan untuk menggambarkan kehidupan di zaman sekarang ini dan mencoba mengajak manusia untuk lebih mencintai alam beserta isinya, bijak dan berpikir yang rasional, serta kembali ke jalan yang dikehendaki ide Sang Hyang Widiwasa. Dan dengan melakukan pembersihan diri dan seisi dunia melalui sarana upacara Guru Piduka untuk menyucikan kembali Buan Alit dan Buan Agung menuju sawan yang bersih, indah, dan gemilang. Dengan penabuh Sege Beleganjur Satria Dharma Gita, properti Gedewi Rame, kostum Madu Lingga, kostum penanggung jawab Perbekal Sudaji LPD Desa Sudaji dan Desa Adat Bekraman Sudaji, didukung penuh oleh Yowane Adat Tunas Tratai Tujung Mekar Kalong Desa Sudaji. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Sege Beleganjur Desa Sudaji. Thank you.
Boyo.